Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Putra Pirgu, channel yang selalu menginformasikan harga sayur mayur dari Sumatera Barat. Sekarang kita berada di pasar sayur Alahan Panjang di Kecamatan Lembah Gemanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Seperti biasanya, kami akan menginformasikan harga sayur mayur, dan informasi yang kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang di pasar ini dan menurut barang dagangannya masing-masing. Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023. Langsung saja kita informasikan informasi yang pertama sekali, yaitu informasi harga bawang merah. Kita mulai saja dari informasi harga bawang yang paling terkecil atau yang biasa disebut dengan ampera. Harga ampera halus dari mulai Rp4.000 sampai Rp4.500 per kilo. Dan untuk informasi harga ampera kasar atau ampera meja pada hari ini, dari mulai Rp5.000 sampai Rp5.500 per kilo. Jadi untuk harga bawang merah dengan ukuran ampera pada hari ini, baik ampera halus ataupun ampera kasar, sama seperti harga di hari kemarin. Berikutnya kita berpindah ke informasi harga bawang dengan ukuran sedang atau menengah. Kita mulai saja dari menengah halus, dari mulai Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari ini, dari mulai Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilo. Berarti harga bawang dengan ukuran menengah atau ukuran sedang pada hari ini sama harganya seperti di hari kemarin. Semoga rekan-rekan kami pada hari ini dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kami ingatkan untuk rekan-rekan kami yang menonton dan yang mengupdate informasi dari channel Putra Pirgu, baik para petani, pedagang atau yang mengupdate informasi ini, untuk like dan subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita berlanjut ke informasi harga bawang dengan ukuran besar atau kasar. Kita mulai saja dari harga super, dari mulai Rp11.000 sampai Rp12.000 per kilo. Berarti sama harganya dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran SPG pada hari ini, dari mulai Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo, juga sama dengan harga di hari kemarin. Sedangkan untuk informasi harga bawang dengan ukuran jumbo atau harga maksimal pada hari ini, dari mulai Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilo, juga sama dengan harga di hari kemarin. Sedangkan untuk informasi harga bawang packing atau bawang Thailand pada hari ini, dari mulai Rp9.000 sampai Rp11.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga bawang pere atau daun bawang, dari mulai Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo. Dan untuk informasi harga daun sup atau seledri pada hari ini, dari mulai Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga ubi jalar atau kapelu, dari mulai Rp5.000 sampai Rp5.500 per kilo.
sekarang kita informasikan untuk harga tarung hijau atau tarung ungu dari mulai Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo, turun harganya sebesar Rp1.000 dibandingkan di hari kemarin. Dan untuk informasi harga pangsit pada hari ini dari mulai Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo, sama harganya dengan hari kemarin. Berikutnya kita informasikan untuk harga buncis dari mulai Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo, berarti sama harganya dengan harga di hari kemarin. Berpindah ke informasi harga selada dari mulai Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo, sama dengan harga di hari kemarin. Sekarang kita informasikan untuk harga siam atau japan dari mulai Rp2.500 sampai Rp3.000 per kilo, berarti sama harganya dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga tunas kol atau tunas lobak dari mulai Rp60.000 sampai Rp65.000 per kilo, berarti juga sama harganya dengan harga di hari kemarin. Dan selanjutnya kita informasikan untuk harga pokcai dari mulai Rp2.500 sampai Rp3.000 per kilo, berarti juga sama harganya dengan harga di hari kemarin. Baiklah rekan-rekan kami, informasi yang kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang di pasar ini. Dan untuk informasi harga brokoli dari mulai Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo, berarti ada penambahan sebesar Rp1.000 per kilo. Dan untuk informasi selanjutnya, kita informasikan untuk harga wortel dari mulai Rp3.000 sampai Rp3.500 per kilo, sama dengan harga di hari kemarin. Selanjutnya kita informasikan untuk harga kentang kuning dengan ukuran besar dan kualitas terbaik pada hari ini, Rp10.000 per kilo, berarti ada penurunan sebesar Rp1.000 per kilonya. Dan untuk informasi selanjutnya kita informasikan untuk harga kentang merah dengan ukuran besar dan kualitas terbaik dari mulai Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilo, berarti sama harganya dengan harga di hari kemarin. Berikutnya kita informasikan untuk harga kol atau lobak dari mulai Rp1.500 sampai Rp1.800 per kilo, berarti ada penambahan sebesar Rp300 per kilonya. Berpindah ke informasi harga jagung manis dari mulai Rp4.500 sampai Rp5.000 per kilo, berarti sama dengan harga di hari kemarin. Berikutnya kita informasikan untuk harga tomat dari mulai Rp3.500 sampai Rp4.000 per kilo, berarti ada penurunan sebesar Rp500 per kilo. Berpindah ke informasi harga sawi dari mulai Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilo, berarti sama dengan harga di hari sebelumnya. Selanjutnya kita informasikan untuk harga tombak bawang atau bunga bawang dari mulai Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo, berarti sama harganya dengan harga di hari sebelumnya. Baiklah rekan-rekan kami, sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga cabai. Kita mulai saja dari harga cabai merah dari mulai Rp49.000 sampai Rp51.000 per kilo. Dan untuk informasi harga cabai hijau atau lada mudo dari mulai Rp23.000 sampai Rp25.000 per kilo. Sedangkan untuk informasi harga cabai rawit pada hari ini dari mulai Rp34.000 sampai Rp36.000 per kilo. Berarti harga cabai pada hari ini, baik cabai merah, cabai hijau maupun cabai rawit, ada penambahan harga. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Putra Virgu melaporkan.
Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.